Engkel nak makan duit hampa je bila dia suruh tukar brake pad. Dia cakap brake pad ni tahan lama. Padahal hang pakai sebulan, dua bulan dah haus balik. Sebenarnya bengkel-bengkel ni tak cong pun duit hampa tu. Tukar brake pad ni normal sebenarnya. Cuma yang tak normalnya tu bila hampa selalu tukar. Sebulan sekali dah tukar brake pad balik. Tapi bila dia cakap dia recommend kan. Okey bang, brake pad ni okey. Tahan. Setahun pun tahan. Tapi bila mau pakai tak tahan, maksudnya ada masalah kat brake disc. Yang setahun tu okey bila brake disc hampa licin macam ni. Kalau brake disc rata macam ni licin je, itu okey. Brake pad pun memang akan tahan lama. Tapi kalau berlekuk macam ni, ini brake pad memang tak tahan lama. Apa beli yang 100-200 pun makan cepat kalau pakai yang macam ni punya. Dan disc ni jadi macam ni sebab brake pad jugalah. Hampa tak jaga brake pad. Hampa pakai sampai nipis je ni. Ni okey sikit ada lagi. Setengah orang tu dia pakai sampai tinggal besi. Bila tinggal besi tu dia cengkang. Besi dengan besi bila bergeser, memang dia ada geseran. Memang jadi macam ni lah. Dia makan. Macam ni, makan apa. So aku nasihatkan sebelum apa tukar brake pad, apa cek dulu disc apa. Makan ke tak makan. Kalau makan, tukar sekali dengan disc. So mana nak tukar brake pad tu, boleh datang ke Dana Garage. Kita ada brake pad yang daripada murah sampai ke mahal pun kita ada. Boleh datang ke Dana Garage. Roger je kita. Yang paling penting, rempit otak tak kosong. Cek dulu.